Okay. Nice. The first time I want to say thanks to Axel for coming here. Thank you. It's very appreciated. So, a chunker. Yeah, a chunker. Yeah. Pegang. Okay. Jadi sekarang Axel ini sudah bisa nge-rap ya, selain bernyanyi ya. Selain nge-rap juga saya kebetulan buka isi ulang galon di rumah. Oh, bisnis ya? Bisnis. Iya. Sedikit-sedikit, ta. Selain Axel, ada teman saya juga dari luar negeri yang mau ke sini. Ngomong-ngomong, Axel, kalau saya boleh tahu, Axel sudah berapa lama bernyanyi? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. Yes, 20. Udah pada hafal semua yang ada di rumah ini. Sule tahu Sule kan? Sule tahu. Sule hostnya di sini. Ya, mukanya gepeng itu. Ya. Oh. Tapi rezekinya bulat. Betul. Ya. Kalau ngomong begitu kedengaran bagaimana? Tidak apa-apa. Saya masih begini sama dia. Oh, temenan. Iya, dulu pernah ngelas karbit bareng. Oh. Aja. Oke, oke. Sebelum saya panggil Supono, saya mau tanya. Supono, apa Axel? Saya ini vokalis di sini di Indonesia. Oh, I know. Bapak pernah lihat saya? Yes, yes. I look I get to YouTube. Oh iya iya betul. Yeah, YouTube. Yeah, lagunya tahu? I know, I know. Coba bisa nyanyi. Aduh bangga saya ini lagunya nyanyiin sama Axel nih. Cak di dia. Cak semut dia. Daddy Krishna. Bukan. Yang saya tuh punya band Stinky. Oh, Stinky. Dulu. Mungkin kan. Nah, I know, I know. Itu lagu terlalu bosan saya mendengarkan. Saya paling suka itu yang ini. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup klosetnya. Tidak, dulu tutup diri. Nah, itu. Itu album kedua saya juga. Itu luar biasa sekali. Kalau lagu Susis tahu? Susis, oh tahu, itu bagus lagu. Oh. Iya. Giliran Susis bagus dia. RPT-nya banyak yang make. Banyak ya. Iya, itu keren sekali itu. Yang nyanyi siapa itu? Oh, itu teman saya Sule. Oh iya, masih ada seorang orang. Ada, mohon di sini.